Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, badal islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Qala famanil ghuraba qaumun yuslihuna inda fasadin nas. Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam datang dengan asing dan akan berakhir di akhir zaman dengan asing sebagaimana pada permulaannya. Maka berbahagialah orang-orang yang diasingkan. Lalu Rasulullah SAW, beliau ditanya, siapa kaum yang diasingkan? Maka beliau mengatakan, itu orang-orang yang melakukan pembaharuan di saat orang-orang melakukan kerusakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini Islam terkadang termahjub, terhalang keindahannya, kemuliaannya dengan umat itu sendiri. Di mana sebagian besar kaum muslimin, mereka beragama dengan Islam dan mengaku muslim, akan tetapi mereka tidak mengamalkan isi dan hakikat Islam ini. Marilah kita lihat kepada sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Al-Mulk. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara mereka, yaitu di antara kita yang paling baik amalnya. Allah taala berfirman dalam surah Al-Kahfi dan menjelaskan kepada kita, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami menjadikan bumi ini sebagai perhiasan. Bumi ini adalah sebagai keindahan di mana kita sebagai mukmin, sebagai manusia menikmati dunia ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul satu pertanyaan yang wajib kita renungkan hari ini. Kita boleh mengatakan mukmin, kita boleh mengatakan muslim, tapi satu pertanyaan, terkumpulkah pada diri kita sifat-sifat mukmin? Terkumpullah pada diri kita sifat-sifat muslim? Kita juga mengatakan, ana ahli sunnah, saya adalah sebagai ahli sunnah. Atau seseorang mengatakan, ana salafi, saya adalah seorang salafi. Namun timbul pertanyaan yang wajib direnungkan setiap di antara kita, sudahkah perbuatan kita, sudahkah akhlak kita seperti akhlak ahli sunnah? Sudahkah perbuatan kita, sudahkah amalan kita, sudahkah akhlak kita menggambarkan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim? Maka dengan itu alangkah indahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an dengan mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu para sahabat ridwanullahi taala alaihim, ketika mereka masuk Islam, ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka langsung beramal. Dan mereka bertanya, ayul a'mal afdal, ayus shadaqatul afdal, ayul jihadil afdal. Mereka bertanya, amal yang mana yang paling afdal? Mereka bertanya, jihad mana yang paling afdal? Mereka bertanya tentang shadaqah mana yang paling afdal? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan para ulama yang itu adalah merupakan kritikan buat kita hari ini. Di mana mereka mengatakan, hari ini
seorang mukmin atau umumnya kaum muslimin tidak bisa menggambarkan Islam. Apabila Islam menggambarkan keindahannya, apabila Islam menggambarkan keagungan, sebagian besar kaum muslimin itu tidak bisa menggambarkan Islam. Jika Islam berbicara tentang akhlak yang mulia, sebagian besar kaum muslimin tidak berakhlak mulia. Jika Islam menggambarkan keagungan, kemuliaan, sebagian besar kaum muslimin tidak menggambarkan keindahan Islam itu. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alangkah indahnya Allah Ta'ala memperingatkan, liyabluwakum ahsanu amala, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Singkatnya, kita harus merenungkan, sudahkah kita mengatakan muslim, bahwa akhlak muslim ada dalam diri kita? Sudahkah akidah kita? Sudahkah amal kita? Sudahkah akhlak kita? Ketika kita mengatakan saya mukmin, maka kita pun ditanya, apakah akhlak kita, kemudian budi pekerti kita, sifat kita seperti mukmin, dan lebih dari itu, kita mengatakan, ana sunni, ana salafi, sudahkah akidah kita, sudahkah amal kita, sudah akhlak kita seperti ahli sunnah yang telah terdahulu? Sudahkah perbuatan kita, sudahkah akhlak kita seperti salafus saleh? Maka ungkapan para ulama yang mengatakan, hari ini Islam terkadang termahjub dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Maka dengan itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib atas kita, wajib atas setiap mukmin untuk mengamalkan setiap apa yang digambarkan di dalam Islam. Untuk kita betul-betul merealisasikan, terbentuk dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengatakan Islam adalah bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar ucapan, tapi Islam juga adalah sebuah amal yang wajib digambarkan dalam kehidupan kita. Dan dengan itulah para ulama mengatakan, kalau dulu Islam asing di depan orang kafir, tetapi hari ini Islam asing di tengah-tengah pemeluknya. Artinya apa? Begitu banyak kaum muslimin yang tidak mengamalkan Islamnya. Maka berbahagialah orang-orang yang hari ini ketika banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak melakukan keislamannya dan tidak mengamalkan keislamannya. Maka berbahagialah orang yang mengaku muslim dan mengamalkan dan menyempurnakan keislamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita betul-betul mengucapkan keimanan, mengucapkan keislaman, dan tergambar dalam pribadi dan kehidupan kita keimanan dan keislaman. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.